Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan Skuterpedia ucapkan terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Skuterpedia akan unboxing sebuah paket lagi dengan setting seadanya teman-teman ya. Karena memang kebetulan Skuterpedia sekarang lagi pulang kampung dan nggak bawa peralatan untuk syuting gitu teman-teman. Ini adalah paketnya, seperti apa kira-kira isinya. Langsung saja kita unboxing teman-teman. Oke teman-teman, ini dia paketnya ya. Paket ini Skuterpedia dapatkan dari Burjurian Toys teman-teman. Artinya paket ini Skuterpedia dapatkan di lelangan. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing, kita bongkar kira-kira isinya apa gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka dulu bagian kemasan luarnya seperti ini teman-teman. Oke, ini dia ya, ini dia penampakannya seperti ini cuy. Dan ini polos-polos saja, dan ini terbuat dari itu ya, karton ya, karton agak tebal. Dan untuk bagian sampingnya ini terbuat dari terbuat dari kayu ya teman-teman ya. Oke cuy, ini dia. Mantap. Oke, langsung saja kita buka kira-kira isinya seperti apa teman-teman. 1, 2, 3. Widih. Itu cuy, udah kelihatan ya. Yang pasti di sini udah nggak ada apa-apa cuy. Nah, di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Barangnya cuma ada di pojok kanan seperti ini cuy. Itu ya, ini ada dua, ini dua-duanya loose ya, loose. Oke, langsung saja kita singkirin dulu kemasannya. Nah, ini dia cuy, untuk item pertama ya, item pertama yang Skuterpedia pinang ya, Skuterpedia ikut lelang kemarin ini cuy. WRC seperti biasa Skuterpedia, karena fokusannya mobil macam seperti ini ya. Jadi Skuterpedia sebelumnya punya yang warna biru dan warna hitam, dan sekarang Skuterpedia cari yang berwarna merah seperti ini cuy. Ini adalah Mini Cooper ya. Ini dia. Kelihatan Mini Cooper WRC Majorette teman-teman. Oke. Dan untuk kondisi barang ini, gila, ini masih mulus cuy. Dan ini Skuterpedia dapatkan murah sekali ya. Ini murah sekali, di angka 30 ribuan cuy. 30 ribu doang loh dapat seperti ini cuy. Ya jarang ya kita bisa dapat harga murah kalau bukan lewat lelang cuy. Oke, untuk bagian depannya kira-kira seperti ini cuy. Kita review secara singkat saja ya. Bentar, saya terangkan dulu. Oke, ini untuk bagian sisi depannya seperti ini cuy. Seperti biasa ya, Mini itu bagian depannya lucu ya, imut ya, berkarakter juga cuy. Untuk bagian depannya ini, bagian headlampnya dia terbuat dari kaca mika ya. Dan di sini untuk bagian grillnya seperti ini, warna hitam. Di sini ada tulisan Mini, dan di sini ada WRC. Untuk sisi sebelah kanan dia seperti ini cuy ya. Ini mirip seperti yang varian warna biru cuy. Kalau yang untuk bagian varian warna biru, yang warna merah ini dia diubah jadi warna biru gitu ya. Jadi hanya beda di bagian itu. Kemudian nomornya kalau tidak salah cuy. Kalau untuk liverynya sama sih seperti ini. Dan ini untuk bagian sampingnya seperti ini ya, rodanya ya. Kemudian kita beralih ke sisi belakang teman-teman. Untuk bagian belakangnya seperti ini, simple sekali, ada angka 37. Dan di sini ada detail knalpot yang sangat-sangat kecil cuy. Untuk bagian lampu stopnya lumayan lah ya, stop lampnya ya. Ada detail seperti itu cuy. Kemudian untuk sisi sebelah kiri, untuk sebelah kirinya seperti ini sama identik dengan sisi sebelah kanan. Dan oh ya, kita udah dapat ini ya, terdapat detail kaca spion seperti ini. Untuk bagian atasnya, widih gila, ini kebanggaan ya, ada tulisan WRC seperti ini, FIFA World Rally Championship. Keren cuy. Untuk bagian depannya ya, cupnya seperti ini, nomor 37, dan ada sedikit livery bendera seperti itu ya. Dan ini kalau kita perhatikan sekilas, karena ini nyambung dengan benderanya, ini kayak logo Hot Wheels ya, padahal ini bukan cuy. Oke, untuk bagian bawahnya dia masih terbuat dari plastik ya, dan ini tidak ada suspensi cuy, ini polos-polos saja seperti ini. Oke, untuk barang yang pertama ini adalah Mini Cooper WRC, nanti kita langsung jadikan satu dengan teman-temannya cuy. Oke, berikutnya adalah mobil ini ya cuy, seperti yang mungkin teman-teman yang mengikuti video Skuterpedia sebelumnya, Skuterpedia udah memiliki beberapa varian dari jenis mobil ini ya. Dari jenis mobil ini udah ada beberapa varian yang Skuterpedia punya, dan insya Allah ini adalah varian terakhir ya, yang Skuterpedia belum punya. Dan artinya kalau udah ada ini, berarti variannya udah cukup lengkap teman-teman, sudah lengkap lah ya. Ini adalah Hot Wheels ya, produk dari Hot Wheels Premium teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya untuk mobil ini ada pasangannya ya. Pasangannya adalah truk towingnya. Cuman Skuterpedia kemarin cuma pengen beli atau dapetin si kodok ini ya. Jadi tanpa towingnya atau truk towingnya teman-teman. Ini adalah mobil bahabak ya teman-teman ya. Kalau kalian pernah tahu, ini mobil baja tapi bacanya gimana ya, baha mungkin ya, bahabak gitu ya. Dan ini untuk basic mobilnya adalah mobil kodok teman-teman, VW ya, mobil VW kodok. Nah, untuk bagian depannya ini cukup berat teman-teman, ini cukup berat karena ini bahan dasarnya adalah metal ya, kecuali bagian rak roofnya ini terbuat dari plastik teman-teman. Oke, di bagian depannya seperti ini kira-kira. Ini sama ya, identik dengan ketiga varian sebelumnya, sama seperti ini. Cuman ini bedanya adalah yang berwarna hijau kuning. Keren sekali sih ini. Oke, untuk bagian depannya seperti itu. Untuk detail-detailnya udah lengkap ya, nggak perlu diragukan lagi. Ini sangat-sangat cukup ya, cukup lengkap teman-teman. Nih, untuk bagian sisi sebelah kanan dia seperti ini teman-teman. Untuk rodanya ini udah terbuat dari karet ya, karena ini HW Premium atau Hot Wheels Premium ya. Untuk sisi sebelah kanannya seperti ini. Ada nomor 1 di sana. Oke. Dan ini bagian roof rack-nya ya. Ada tangga untuk menuju ke atas, dan di sini ada tempat tangki bensin yang terpisah gitu ya. Karena ini mobil rally ya, mobil off-road lah. Oke, untuk sisi bagian belakangnya ini khas sekali bahaya. Mobil bahabak tuh biasanya seperti ini cuy. Mesinnya dia keluar, kemudian ada knalpot yang menjulang ke atas seperti ini. Dan ini fungsi dari knalpot yang panjang ini adalah untuk agar ketika mobil ini melewati air, mesinnya terendam tapi tidak sampai masuk ke dalam ruang bakarnya gitu ya, untuk airnya. Jadi makanya dibuat exhaust-nya dibuat lebih panjang seperti itu. Keren sih ini ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini, terbuka sekali, dan ini terbuat dari besi ya, terbuat dari logam. Termasuk sisi bagian depan ini nyambung ke bawah, ke belakang. Untuk sisi sebelah kirinya sama cuy dengan sisi sebelah kanan ya, identik sekali seperti ini. Kemudian seperti atas kita lihat ada roof rack yang dia ada apa ya, kayak ban gitu, cuman sayangnya ini terbuat dari plastik cuy. Detail-detailnya mantap sekali sih. Dan catnya ini saya suka sekali yang untuk varian ini ya. Dan varian-varian yang lainnya dia punya cat yang kualitasnya bagus cuy. Ini ada glitternya gitu ya, nggak cuma polos warna hijau saja, tapi ini ada glitter dan agak-agak semu warna kuning gitu ya. Keren sih, keren sekali. Kemudian di bagian bawahnya seperti ini. Karena ini HW Premium atau Hot Wheels Premium, untuk bagian base-nya ini terbuat dari metal juga cuy, sama dengan bodi bagian atasnya. Ini terbuat dari logam. Cakep ya. Oke cuy, kira-kira itu saja ya teman-teman untuk unboxing Skuterpedia kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalian juga bisa komen, kita sharing-sharing di bawah kolom komentar video ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Skuterpedia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.